jadi 3 atas Perak, 8-1 sah jadi 3 final Piala Malaysia 2023 dengan agregat 12-2 malang bagi Perak apabila baru lepas menang besar dengan Kelantan 8-0 akhirnya tombang. Pada aku sangat tragis di Stadium Sultan Ibrahim. Assalamualaikum, welcome back Sorong X Bola. So sebelum tu korang teruskan subscribe on button notification, like dan share jika korang suka konten Sorong X Bola. So apabila JDT layak ke final dengan cukup bergaya lepas meratah Perak Malang 8-1 aggregate 12-2. Kenapa aku kata Perak Malang? Malang bagi Perak ni selepas bangkit ataupun comeback dalam saingan Liga di pertengahan musim, konsisten kemenangan demi kemenangan, menumbangkan gegasi-gegasi dalam saingan Liga dan juga menumbangkan Kedah FC dalam Sukuahi untuk melayakkan ke semifinal Piala Malaysia. Baru saja makan besar pada Kelantan FC dengan 8-0 akhirnya tombang di gatah JDT 8-1. Bukan merendahkan pasukan Perak FC. Kenapa aku kata malang? Sebab malangnya Perak FC ni apabila semi final bertemu dengan pasukan gegasi iaitu juara bertahan JDT. Pada aku, mana-mana dalam saingan Liga ataupun dalam saingan kalah mati, kelab-kelab yang bertemu JDT akan bernasib malang pada musim ini. Kerana peratusan untuk menang tu amat tipis dan juga kekalahan pula dengan kekalahan besar, jaringan yang sangat banyak. Walhal dalam peringkat seperti semi final, aku dah cakap sebelum ni, Perak FC jika ditakdirkan tidak bertemu JDT, bertemu dengan pasukan-pasukan lain, mungkin Perak FC potensi untuk menjuarai Piala Malaysia kali ini. Tapi malanglah pada aku Perak FC apabila bertemu dengan JDT. Tetapi pada aku, pemain-pemain Perak FC walaupun kalah besar, dia menunjukkan satu permainan yang baik. Bukan permainan bertahan, permainan yang diterapkan coach Yusri Cik Lah daripada semifinal pertama walaupun kalah dengan 4-1. Permainan open game, begitu juga semifinal kedua, sama juga bermain open game walaupun tahu bermain di gelanggang keramat JDT berkemungkinan akan mengalami kekalahan besar. Tetapi penyokong-penyokong kuasa dan juga peminat-peminat pasukan Perak FC sendiri berpuas hati walaupun kecewa dengan kekalahan. Tetapi kalahnya Perak FC di semifinal adalah di tangan Johor Darul Takzim. Dan untuk pembelajaran, untuk menambah baik di mana posisi, untuk mencari kelemahan dan kekuatan, inilah masih sesuai. Dua perlawanan semifinal bertemu JDT, perlawanan yang sangat berharga, sangat bernilai padaku pasukan Perak FC untuk meneruskan dalam saingan Liga dan untuk meneruskan di musim hadapan. Kita mengharap penyokong lain juga mengharapkan pemain-pemain dari pasukan Perak FC ini harus dikekalkan. Lagi-lagi beberapa pemain muda ini jangan dibiarkan kelab-kelab lain pancing, kerana pemain-pemain ini dah mula selesa, dah mula serasi dengan tactical coach Yusri Cik Lah, dah mula serasi dengan pemain-pemain yang lain untuk menjadi satu pasukan yang sangat diseganilah untuk musim hadapan. Aku percaya Perak FC pada musim ini apabila bangkit tengah musim dan konsisten dalam saingan Liga dan sehingga melayakkan diri ke separuh akhir, pada musim hadapan Perak FC akan menjadi satu pasukan yang amat dirisaukan kelab-kelab lain. Berbalik kepada pasukan JDT, aku rasa tak ada banyak apa yang diperkatakan. Jaringan bermula daripada jaringan Arif Aiman yang sangat mudah, dan juga jaringan-jaringan lain seperti jaringan Syafiq Ahmad. Oh, sangat merindui Syafiq Ahmad kerana dua gol yang dijaringkan Syafiq Ahmad ni sebenarnya sangat tinggi nilai dia oleh kerana skuad baju putih kepimpinan coach Kit Panggul berada di dalam stadium Sultan Ibrahim untuk memantau pemain-pemain yang dirasakan boleh diserapkan dalam skuad kemasan. Kerana pada bulan ini juga ada kelayakan Piala Asia, Piala Dunia. Ini juga Syafiq Ahmad sepuluh ini banyak kali ketinggalan dalam call up national team. Dan pada malam ini, terima kasih kepada Tano Solari dan juga keseluruhan staff coach JDT kerana menurunkan pemain Syafiq Ahmad ni untuk menunjukkan yang beliau juga sebenarnya layak untuk beraksi dalam national team ataupun skuad Harimau Malaya. Hampir-hampir mencipta hat-trick guys, hampir-hampir mencipta hat-trick. Jaringan pertama melalui tandukan dan jaringan kedua melalui jaringan muda, aku rasa disambut the boy of straight di belakang gol kerana mahukan Syafiq Ahmad menjaringkan hat-trick sebabkan dah lama tak turun dalam perlawanan JDT. Akhirnya cukup bergaya dengan dua jaringan dan aku rasa ini peluang beliau untuk diserapkan
dalam skuad kebangsaan. Dan pemain lain seperti Syahrul Saad sudah diturunkan. Pemain lain aku rasa tak banyaklah nak dikatakan, kerana kita tahu skuad yang ada dalam JDT ini adalah skuad yang terbaik. Waimah, pemain simpanan ataupun pasukan kedua sekalipun, semua pemain-pemain ini melakukan tugas dengan baik. Jadi, apabila JDT sudah sah layak sebagai finalis Piala Malaysia 2023 dan juara bertahan Piala Malaysia, dan prediction aku mungkin final Piala Malaysia 2023 ini pandangan aku mungkin akan pertemukan Johor Darul Takzim dan juga Terengganu FC. Okay guys, kita jumpa lagi video akan datang. Assalamualaikum, bye bye.